Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah bi sadri wa sili amri wa mutatam bil lisani yaqahu qawli. Tauhid relevansinya dengan spirit semangat amar makruf nahi munkar. Orang yang menyuarakan amar makruf atau nahi munkar yang dalam bahasa Quran itu adalah al-amru bil makruf wa nahyi 'anil munkar. Itu pasti orang yang bertauhid. Orang yang berjihad fisabilillah itu adalah pasti orang yang bertauhid. Tidak mungkin orang yang tidak bertauhid itu dia akan berada di garda terdepan dalam dakwah amar makruf nahi munkar. Tidak bisa. Demikian pula orang yang berjuang, yang berjihad di jalan Allah, dia pasti dia adalah orang-orang yang tauhidnya kuat. Bagaimana tidak, seorang sahabat cukup hanya dengan ikrar la ilaha illallah, itu sudah luar biasa. Bagaimana seorang sahabat Bilal yang dia itu ingin mengabarkan kepada khalayak, kepada publik, memviralkan kalau zaman sekarang. Memviralkan apa? Memviralkan la ilaha illallah. Agar viral ini di mana-mana. Sampai dia itu sampai kemudian disiksa, dihajar dan seterusnya. Maka yang pertama ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada periode awal adalah keimanan. Yaitu ketauhidan. Karena dengan tauhid ini nanti akan menumbuhkan spirit semangat yang luar biasa. Ya, nanti kita sedikit kaji dan mungkin nanti kita banyak diskusi. Senyampainya waktu nanti. Diingatkan ya Mas An kalau waktunya kira-kira sudah cukup itu. Maka dari itu kokam itu simbolnya apa itu? Kokam perkasa. Perkasa. Ngerti orang artinya? Perkasa. Bukan perkasa itu yang bikin ada obat perkasa, bukan. Kalau itu beda jurusan. Perkasa itu pertahankan kalimat syahadat. Ini luar biasa. Baru tahu ini. Jangan-jangan ada yang baru tahu. Jadi kokam itu perkasa. Ya. Pertahankan kalimat syahadat, bukan perawakan kuat laki-laki. Nah, maka kita perlu belajar tauhid. Kita memahami tauhid, mengimplementasikan tauhid, kemudian kita menindaklanjuti tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita kalau bisa hidup ini dalam rangka kita ngerungkepi membela kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang akan kita bersama-sama malam hari ini jadikan sebagai pondasi awal kita di acara pelatihan kita. Oke, dibuka lembar berikutnya Mas An. Ya. Ya, dari atas ini. Esensi iman kepada Allah adalah tauhid. Tauhid yaitu mengesakan baik dalam zat, asma dan sifatnya maupun dalam perbuatannya. Ini definisi yang disampaikan oleh Yunahar Ilyas ini. Kalau bisa nanti rekan pemuda punya buku-buku Pak Yunahar ini bagus-bagus. Kuliah Akidah Islam. Kemudian kuliah akidah, ya kuliah akhlak dan seterusnya. Oke. Jadi iman kepada Allah esensinya adalah tauhid.
tauhid, esensi iman kepada Allah adalah tauhid. Tauhid itu artinya mengesakan Allah. Yang memiliki sifat yang demikian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Adalah pemelihara segala sesuatu, Dia tidak akan dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala. Ya, turun Mas An. Segala yang kelihatan, dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Nanti dibaca lagi surat Al-An'am ayat 103. Next, ya, halaman berikutnya. Nah, ini artinya, arti atau makna dari la ilaha illallah. La itu artinya adalah kata ini yang berfungsi untuk menafikan segala jenis. Jadi tidak ada yang lain selain yang dimaksud oleh hal tersebut. Ilah itu subjek atau jenis yang dinafikan oleh la, yang dijadikan sebagai subjek dari la, yaitu ilah. Kemudian ilah berfungsi sebagai pengecualian, membatasi. Kemudian Allah adalah subjek jenis pengganti dari kata ilah, yang berarti kita artikan biasanya tiada Tuhan yang berhak, yang benar-benar berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti secara bahasa maupun makna dari la ilaha illallah. Lanjut Mas An. La ilaha illallah, apa yang ditiadakan. Ini nanti luar biasanya esensi konsekuensi dari la ilaha illallah itu bagaimana. Yang pertama, meniadakan segala bentuk penuhanan kepada selain Allah. Jadi tidak ada yang dipentingkan selain Allah. Tidak ada yang bisa mempengaruhi dalam alam pikiran, perbuatan, dan geraknya itu selain Allah. Nah ini, misal, nah ini, contohkan, hawa nafsunya, ini bisa dibuka ya, ya. Hawa nafsu itu bisa menjadi Tuhan. Ya. Hawa nafsu kadang-kadang kalau kita turuti itu bisa menjadi Tuhan, bisa menjadi tohut, bisa menjadi sesembahan. Orang karena menuruti hawa nafsu, orang dengerisin. Yang kalau mempertuhankan terhadap hawa nafsu ini, dia seperti binatang. Kalau tidak dikendalikan, manusia itu kan hayawanun natik dalam kajian ilmu mantik itu. Hewan yang berpikir, nah, hewan yang berpikir itu bisa dibaca di kajian Al-Islam dari Najaruddin Samsudin. Nah, ini yang pertama antara lain. Jadi orang kalau sudah menuruti hawa nafsu, disporeling apa-apa. Nafsu itu banyak. Nafsu marah. Nafsu jenengan tertarik pada lawan jenis. Malah si kian asing tertarik kalau sejenis. Kemudian nafsu kekuasaan. Jadi nafsu kekuasaan, kekuasaan itu nafsu politik itu. Kalau orang sudah punya hawa nafsu politik, wis pokoknya orang urus. Orang urus, pokoknya saya harus berkuasa. Saya harus mencari dalil-dalil yang bisa menjadikan legitimasi saya ini tetap berkuasa. Itu sudah menjadi apa namanya pembawaan manusia itu, nafsu. Benar saja. Ini sekarang tidak jadi penguasa, naik jadi penguasa, naik orang bisa mengendalikan hawa nafsu, ya kepengen jadi penguasa terus. Naik perlu selawase seumur hidup, malah orang seumur hidup nanti tekan anaknya, tekan putune, tekan pitung turunan malah terusan naik kepengin naik ya. Jadi contoh ya hawa nafsu. Maka nafsu itu disebut dalam Quran inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan, kecuali nanti di belakangnya ada hawa nafsu yang dirahmati Allah. Maka nafsu inilah harus dikendalikan, jangan sampai nanti menjadi Tuhan. Kalau dikendalikan, oh luar biasa.
nafsu apa saja. Nafsu marah dikendalikan dengan baik, maka dia akan menghasilkan kekuasaan yang berakhlakul karimah. Misalnya nafsu makan. Nafsu makan kalau tidak dikendalikan, makan apa saja. Makan yang halal oke, yang haram juga oke. Makan yang keras juga oke, yang lembek juga oke. Makan apa saja oke, malah kadang-kadang makan siapa saja oke. Ini karena nafsu itu, ngeri pokoknya ya. Nah, makanya kita ini harus menyadari kalau hawa nafsu kita ini harus dikendalikan, bukan dimatikan, dikendalikan. Kuda ya, ibarat kuda. Kuda, kalau kudanya kuda yang liar, tidak bisa dikendalikan, itu kan bahaya. Dia bisa lari kemana saja, menabrak apa saja, makan apa saja, kawin karo siapa. Wah, nomor siji gak betendi. Pokoknya ini nafsu ini. Jadi hati-hati, apalagi ini kan nafsunya lagi menggebu-gebunya ini, lagi perkasa-perkasanya. Ya, perkasa itu. Kemudian misalnya patung dan berhala. Patung berhala bisa jadi itu. Jadi patung berhala itu dulunya kan ceritanya patung itu untuk mengenang. Mengenang seseorang yang berpengaruh. Kalau saya jadi penguasa yang hebat, nanti mungkin para pengagum saya akan membuat patung seperti saya. Ketika saya hidup, itu patung dianggap sebagai biasa. Tapi ketika saya sudah mati, sudah berlangsung puluhan tahun, kemudian ratusan tahun, dipuja-puja. Itu patung biasanya begitu. Maka patung biasanya adalah banyak itu juga patung-patung dari orang yang soleh dulunya. Sebenarnya orang itu tidak menginginkan disembah, tapi kemudian disembah. Patung jin dan malaikat. Jin itu dia juga bisa menjadi Tuhan ketika manusia itu bersekutu dengan jin, kemudian menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan dan kemudorotan, ya, selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian para nabi, dan juga hukum manusia, bahkan orang yang alim itu bisa menjadi Tuhan, ya kan? Nah, maka biasanya dulu dalam kajian-kajian Islaman gitu ya, pada perkaderan-perkaderan itu dikaji biasanya adalah ayat-ayat jihad ya, ayat-ayat yang berhubungan dengan tauhid, kemudian ayat-ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul ada kafirun dolimun fasikun. Dua ayat-ayat sing ngene. Enak aku seneng ayat-ayat sing kaya gue. Pemuda itu perlu kalau bisa itu ekstrim, kalau itu radikal dalam pemikiran, dalam akidah itu memang kita harus radikal kita. Kader itu dalam hal akidah itu harus radikal. Tidak boleh kita ini akidah itu enggak bisa toleransi. Akidah itu ya saklek. Maka Muhammadiyah itu menganut yang namanya tauhid murni. Orang macam-macam, orang belak-belok, orang banyak penafsiran, ya wis tauhid itu aja. Urusan jajan-jajan singketone mereknya nanti jadi rusak tauhidnya itu kita. Ya. Ini antara lain, nanti bisa dibuka dalam Al-Qur'an, surat-surat yang saya cantumkan di situ. Kemudian yang berikutnya, la ilaha illallah diartikan sebagai menetapkan bahwa Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah semata. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita ini harus yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Jangan sampai seperti pemahaman sekarang yang berkembang, ya Tuhan kan banyak, Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu kan jalan menuju surga gitu ya. Sama saja itu. Oh, ente mau agama Islam, ya boleh saja. Kristen sama saja, Hindu sama, Buddha sama. Itu kan jalan arteri menuju tuh. Kita enggak begitu.
Ya, kita memakai pedoman wa may yabtaghi ghairal islam adina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inna dina indallahi. Pokoke agama Islam tok sing diakui nang Gusti Allah. Maka pada surat Al-Maidah ayat 3 itu Allah sudah menyampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Pokoknya agama Islam mantep mantep kalau saya tengok kanan tengok kanan jajal agama liane kok malah bisa kegawa. Nah, paling sekarang banyak itu di TikTok, di video pendek gitu ya, orang-orang yang dulu Islam taat, guru ngaji, malah pinter bahasa Arab, bisa ngatingna Quran, ada yang murtad keluar dari agama Islam. Malah aku di tangga sih kayak ini ya. Gue tahu dari wong Islam tahu dari wong Kristen tahu dari apa maning ya Pak Gun? Tahu Hindu tahu, Buddha tahu, sih kimi buat apa kayak? Oke, lanjut Mas An. Yang berikutnya, nah ini makna dari la ilaha illallah. Dengan bukanlah mengobit perlu dipahami nanggu pemahaman kepada kita, kepada generasi kita, kepada jamaah kita. Nomor satu, kita harus meyakini tidak ada pencipta selain Allah. La khuliqa illallah. Di buku ini ada ini, sebenarnya ini dikutip banyak dari buku ini. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Jadi kita harus meyakini, kita ini semuanya adalah ciptaan Allah. Walaupun dalam teori-teori biologi, fisika, kimia, itu ada teori yang macam-macam. Tapi kita meyakini bahwa semua adalah ciptaan Allah. Yang kedua, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. La rizqa illallah. Jadi orang-orang sing nyumpang maring Gunung Kawi, sok maring Srandil. Terus maring di mana ini? Maring Gunung Padang. Maring di mana ini? Nah itu kan orang yang tidak percaya bahwa yang memberi rezeki Allah. Ujar-ujar sih ngomongin rezeki gue selianek Gusti Allah. Nggak bisa. Rezeki itu mutlak asli pemberian dari Allah. Kalau minta, kalau bermohon, kalau kontrak kepada selain Allah, luput. Cilaka sih orang itu lungi. Cara orang jawabnya cilaka mencerit. Asli gue. Cilaka sih orang itu. Cilaka di dunia dan cilaka di dunia. Umpamane, tapi aja ngomong ya, meneng baik. Jenengan ngerti ana wong nyupang. Tapi meneng aja critari wong dia ya. Titeni. Nanti hidupnya itu bagaimana? Enggak usah jauh-jauh. Tapi aja jangan cerita, nanti jenengan jadi fitnah ya. Jangan-jangan penilaian kita keliru. Hanya di batin saja. Silakan atau mungkin pernah ada itu di dunia saja sudah sengsara itu apalagi nanti di karena dia tidak meyakini yang memberi rezeki itu Allah. Dan panjenengan kita saya juga jangan-jangan begitu, kita ini mohon rezeki kepada Allah atau tidak, jangan-jangan kita ini mengandalkan usaha kerja keras ponting pulang peras keringat saya setiap hari, darah jadi keringat jadi darah, kepala jadi kaki. Tapi kalau kita tidak dengan seizin Allah ya, maka kita harus sering-sering bermohon minta kepada Allah. Ya hebatnya wong bertauhid kayak gitu. Maka nanti orang bertauhid itu tidak pernah khawatir dengan rizkinya. Bahkan itu ada yang menyampaikan urusan oleh rezeki naik bisa rezekinya sih ngoletin jenengan. Jadi singgung ini perlu jadi evaluasi bagi kita. Kadang-kadang kita minta kepada Allah
lah aku ya rata dikabung, aku bahan dosa nih kaya-kaya. Kepada Allah saja kita tidak yakin. Nah ini, ini memberi rezeki. Kemudian tidak ada yang memiliki, tidak ada pemilik selain Allah. Jadi kita ini milik Allah, asli, orisinil, mutlak 100% milik Allah. Udun deke wong tua nih, udun tuli karena anak KTP, anak kakak, mikir sing ndo mono kowe. Anake 5 bojone siji. Itu secara KTP kakak asline ya anakku udun deke aku. Iya kan? Saya juga bukan milik dari ayah saya, ibu saya, bukan. Semua milik. Maka ketika orang tua kita diambil, anak kita diambil, santai-santai saja wis mangsane siji yo. Jadi saya ngalami ditinggal wong tuane. Aku wis ido. Aku ya gumun dewek kalau jadi tiru ya. Nang ati ki nang ati tapi ya ora tak omongno. Alhamdulillah bapakku mati. Nang ati ora tak omongno. Karena memang itu sudah ada ngomong-ngomong sih. Iya, bagaimana dia merasakan sakit sing rumat dan lain sebagainya. Wis dipanggil nang Gusti Allah, arep ketemu karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Tapi secara lahirah kita menyampaikan kalimat tarji inna lillahi wa inna ilaihi. Ke pemuda Muhammadiyah aku udah belajar ngucapna tarji aja nganti anak pelepasan jenazah ngucapna tarji keliru-liru. Ngisin-ngisin nang itu ora digomaning. Temenan kowe. Mungkin ora diomong nang tapi aja digomaning kelangi sini-sini nang ngono inna lillahi ora bisa. Ya. Oke, gue pejabat, juhur, kelasnya ya kepala saya kepala atau kelasnya pengawas ya kan? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Singake kayak gue, wis ya. Jadi ikut hati-hati. Nah kira-kira salahnya mau ngomong nang YouTube nang mari ngendi sing bener cara pengucapan atau tulis. Bukan sing jenengan ngucap nah, nek bisa sering-sering magang kayak aku sing ngibrokaken ya. Jadi pemuda, iya. Lah kok nek ora pemuda sing arep temandang yang kuliane kayime wong kana ila hadrotil mustofa habibina wa syafina dan seterusnya. Ya karena pemuda mau maju pada orang maju atau mandang ora pede. Ora aku ilangi lagi ora bisa. Lumpet ya. Udah dilatih ke dalam beleng mandan angel ke mandan. Aku ngetes bocah-bocah sekolah ya, misalnya kurung belajar ucaplah ini lagi dari 30 anak paling yang benar itu 5. Aduh kayak kita kali patok inna lillahi wa inna lillahi rojiun maning wis ya pemilik itu hanya Allah. Kemudian yang berikutnya tidak ada pengatur alam semesta selain Allah. Urusan pesimis, urusan apa-apa sih ngatur alam itu Gusti Allah. Jadi kalau saya mikirnya ekosistem sih dulu banget sih ngonong-ngonong tekan ngonong mumet sih dah ya sih tekan baik ini ditandangi gue nanduri apa gitu. Kalau saya mikirnya capres is beres ya aku sebalik-balik mereka kalau saya mikir capres is beres karena sih perlu dipikirnya sih perek-perek baik gue tapi respon pada dikirim maring PKU maksudnya kayaknya gue main PKU nya cair iya gendah-gendahan sing cilik-cilik kan PPK diincer kami siki lu aku is pasang badan siapa sih daftar PPK angkona aku perjuang no. Lampa sing lulus CAT orang rani ya domblok siapa sih ngarep maring KPU langka dia berikutnya jatuhnya mau majian apa langka pak aduh orang nana sih gila gak baik kemarin ada satu yang saya perjuangan tapi belum ya jadi itu tadi balik maning ya nah. Jadi alam semesta yang mengatur ini alam iya apa Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur semuanya yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara, dan yang menghancurkan nanti. Tenang baik. Siki bukan perang, harus dibom, harus apa nuklir, ngono. Anggur rumah sana tekan kiamat, ya orang bakal kiamat.
ya. Jadi sudah ada waktunya. Seluruh umat, seluruh manusia, seluruh individu ada waktunya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Atau pada ayat yang lain itu setiap umat itu ada kematiannya. Jadi mengko Indonesia ya anangko riwayat kayak dene Majapahit, Sriwijaya, terus mien bangsa Mongol ya, dinasti Abbasiyah, Umayyah, itu kan sejarah yang dulu berkuasa menguasai dunia. Ora usah khawatir, Gusti Allah sing ngatur. Palestina ora usah khawatir, garintung apa mari Gusti Allah. Mula mari ngono kaya nek wes. Itu diceritakan oleh Mas Husain itu maring Gajah, wartawan kembelengan maring ana. Kepeng liput perang karena kepeng gitu. Nembe anu Purwono bom pisan wis gemeter. Ini apa seperti ini terus ya gitu. Ini saya anu tidurnya jangan di sinilah. Anu itu terus pindah maring dhuwur. Kalau di atas kok saya kok merasa kayak lebih menakutkan ya. Bali akhirnya gue. Wartawannya dia orang asli bulan-bulanan kurung dari bulan-bulanan di Bali. Luar biasa iya yang sikin bantu sih ngakai baik dongaknya baik medsosnya dikerana saya hampir tiap hari nge-share tentang Palestina anakku tak kali video nyekel bendera Palestina kayak gitu. Wah, Palestina. Iya, dalam perjuangan ya bisa ndelok kayak gue. Ngirim bantuan maring anak dan rektor. Doa nak. Dikirim ngana? Ya pemuda-pemuda sih perkasa-perkasa mengkeret nang ngana. Gua lan kelasnya Hamas kelasnya model pejuang-pejuang sing tau kita wis ngelotok wis pokoke ora dengan wedi. Tidak ada yang takut kecuali Allah. Lanjutnya, memberi manfaat dan mudarat, tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat selain Allah. Jadi kita enggak usah khawatir. Yang memberikan kemanfaatan, kemudaratan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu hanya sebagai perantara, sebagai sebab atau sebagai akibat dari sesuatu. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, tidak ada yang menjadi pelindung selain Allah. La waliya illallah. Jadi la hafidha illallah. Jadi Allah itu pelindung kita. Ora usah khawatir. Jenengan nek kepengin jajal mongko jam 12 bengi umpamane seandainya mlaku lewat kuburan jajal. Wani apa ora? Lewat kijing kae ana. Terus karo ana suarane. Oh, iku asu karo apa mesane ya. Takut apa? Orang bertauhid itu enggak ada yang ditakuti, kecuali takut secara manusia. Nang kono ana undha ya wedi lah, ana undha ora apa-apa, sok. Ana macan sok, ora apa-apa. Tapi dalam konteks ketauhidan kita tidak ada yang ditakuti oleh setan. Sama hantu kok takut wong hantu gak wedi maring dhewek asline. Nek ora ngandel jenengan nek ana wedi, pendeliki bang. Iya, ana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Apa mari dibacakna ayat kursi surat An-Nas apa wis lahu kecelak-kecelak kecelak. Wong kae wedi karo dhewek kok malah dhewek wedi karo kae. Ya kae akhire seneng lho wae. Nah, itu. Tidak ada yang menentukan hukum selain Allah. Jadi hakikatnya itu Allah yang menentukan hukum. Ini yang namanya sunnatullah. Ya, Allah itu yang menentukan hukum. La hakima illallah. Tidak ada yang menentukan hukum kecuali Allah. Maka hukum yang tertinggi adalah hukum Allah subhanahu. Hukum manusia itu boleh gawe aturan-aturan apa yang manusia ya anak. Wong jenengan nikah ya kudu dicatet kan aturane manusia. Ora dicatet yang kok bingung kok anake. Anake akeh pirang-pirang anake 13. Bapake warisane misalnya mobilnya mukur 13 kan rebutan. Nah, ini terus ada buktinya. Yang namanya buku nikah, kemudian kartu keluarga dan seterusnya. Tapi itu hukumnya Allah. Hakikatnya hukum manusia itu untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, terjaganya
makos itu sarungi nanti gitu. Jadi terjaga. Misalnya menjelang nganggo helm, lu orang anak hukum nganggo helm, jangan yang kajian Nabi lo kah helm. Tapi kan wajib. Saya mewajibkan, termasuk saya mewajibkan. Aku maring warung dengan nganggo helm ngandel orang jenah. Nganggo helm ya, kecuali kelalen ya. Ini biasanya kalau karena ini udah kebutuhan saya. Nah, umpamanya tiba ikhtiar ini kan ya Pak. Oh, anak cengkir kang duwur, lo kan lumayan ngenangi helm. Iya. Tidak ada yang menjadi pelindung selain Allah. Jadi hanya Allah. Maka kita berdoa a'udzubillahi minasyaitonir atau dalam surah An-Nas, Al-Falaq kita berdoa berlindung hanya kepada Allah. Doa kepada Allah. Dan sini kayak teman-teman kita di Gaza, di Palestina, anak-anak yang jelas apa? Ya, harap mana bantuan orang Islam di Perorot Tengah itu ada Gusti Allah itu. Itu kepasrahan tinggi itu yang menyebabkan Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang demikian itu. Ya. Nah, ini kemudian yang berikutnya tidak ada yang berhak menentukan hukum. Ya. Kemudian tidak ada yang berhak memerintah dan melarang selain Allah. Jadi hasilnya sing perintah karo sing larang kuwi hasilnya Gusti Allah. Manusia itu hanya menafsirkan, memperjelas, membuat tafsili dari sebuah sesuatu yang masih ijmalnya masih global. Misalnya perintah tentang jual beli dalam hal muamalah misalnya, atau perintah dalam prinsip-prinsip moral dan seterusnya. Yang memerintah dan melarang itu aslinya hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak menentukan undang-undang selain Allah. Nah, ini. Jadi undang-undang aturan konun asasi, konun dahili yang ada di dunia ini aslinya ini adalah ikut kepada aturannya Allah, baik aturan secara tekstual maupun kontekstual. Aturan secara kontekstual itu apa? Ayat-ayat kauniyah ini sing jenane geni nang ndi ya panas, sing jenane banyu ya mengalir dari atas ke bawah, kecuali pakai teknologi akhirnya. Nah itu sunnatullah, hukumnya itu adalah. Maka pandai-pandailah membaca ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berupa ucapan yaitu Al-Quran maupun yang berupa alam semesta ini. Nah ini pemuda kalau bisa ya ya membaca keduanya, sambil dina maca Quran ngoneng masanya melaku-melaku ya, jadi tambah membaca juga, membaca semesta ini kan jadi salah satu PR kita kan? Tidak ada yang ditaati selain Allah. Jelas ini tadi kita lihatnya lo bagai pelengkap. Atiullah wa atiur rasul ya. Kemudian wa ulil amri minkum misalnya. Maka Rasulullah menyampaikan tidak boleh taat dalam hal maksiat. Jadi ini pemerintah atau siapapun atasan yang memerintahkan kita ini membuat aturan singkat dan melanggar aturan Gusti Allah, jangan diikuti. Yeah. Nah ini kemudian yang berikutnya tidak ada yang berhak disembah, ini puncaknya. La ma'budu illallah. Iya, lanjut Mas An. Maka tauhid itu menjadi penting, antara lain yang pertama merupakan pondasi utama bangunan Islam. Nah, Nabi Muhammad ketika ada seorang laki-laki yang datang yang hitam pakai baju putih kemudian bersimpu di hadapannya, dia menyampaikan yang pertama akhbirni anil Islam, yang kemudian dijawab oleh Nabi yaitu yang disebut dengan syahadat. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini merupakan pondasi utama. Yang kedua, menentukan kualitas amal perbuatan manusia. Jadi orang beramal itu harus dilandasi oleh iman. Iman itu yang pokok adalah tauhid. Nah, tadi di awal saya sampaikan, maka sah atau tidaknya, batal tidaknya, dibalas tidak atau terbuangnya itu adalah diawali, ditandai, didasari dengan iman. Nah, lanjut Mas An. Ini waktunya sudah habis ya. Membebaskan diri dari penghambaan kepada selain Allah.
Jadi orang yang bertauhid itu enggak ada istilah nyembah toleransi kepada selain Allah, itu enggak ada. Dia itu asyidda'u nalakufar, dia keras kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, menyayangi kepada sesama muslim. Wong Islam ora usah diwarai kon toleransi, ora usah diwarai kon tasamuh, wis otomatis lakum dinukum wajian. Tapi yang gersing piye ding gedlok digelorakan toleransi tasamuh dan sebagainya, tauhid itu fokus di dalam gawa. Maka tauhid ini harus dikuatkan. Nah, membentuk pribadi yang seimbang. Kemudian yang kelima sebagai asas ukhuwah. Ukhuwah yang paling pokok yang utama itu sebenarnya hanya satu. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah yang lain itu adalah sebutan manusia. Ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah apa meneh? Iya, ukhuwah watoniyah, ukhuwah muhammadiyah, ukhuwah nahdiyah, ukhuwah nahdiyah wal muhammadiyah. Kawan dewek kowe. Asline ukhuwah ya siji tok, ukhuwah Islam. Artinya persaudaraan yang dilandasi spirit Islam. Bukan spirit yang lain. Nah. Ya. Lanjut Mas An. Nah, ini antara lain realisasi tauhid, melepaskan diri dari syirik, ya. Kemudian ikhlas dalam beribadah dan terbebas dari tauhid. Tauhid itu apa? Yang dipentingkan saat itu selain Allah itu tauhid. Contoh, lagi anak adzan, HP-an baik. Kuih HP bisa jadi setan gepeng, bisa jadi tauhid kalau itu sampai melupakan kepada. Nah, maka hati-hati nek yesing pada kue lagi maringana dolen, tiada yang lain selain dirimu. Wah, kue mulai ini bahasa-bahasa ciman dan menjurus kue. Jadi mana dunia milik kita berdua, enak aja dari semua ini. Wong covid orang mau ya kira. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala sayang. Kita hanya menumpang, hanya sementara. Maka ayo kita cepat-cepat ke KUA. Iya. Iya. Yang belum cepat-cepat mari KUA, urusan lain belakangan lah ya. Yang penting mari KUA gesit, sak gesit. Nah, lanjut Mas An. Itulah di antaranya. Itu penyebab syirik antara lain. Jadi, koma di koma aja merek syirik, proses sing aneh-aneh. Setan kuwi pinter banget iki. Ya, setan itu pinter sekali. Jadi begini misalnya, misal ini contoh ya, untuk ilustrasi saja yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ada orang mati. Kemudian setan memanfaatkan momen ya, momen untuk viral dia. Setan menampakkan diri pada wujud orang yang mati atau dia membisikkan sesuatu kepada orang yang ada di sekitarnya, maka itulah bisikan. Maka kita enggak percaya kepada yang begitu. Jadi orang sudah pindah alam ya sudah. Alam barzah di mana walau a'lam. Tidak ada yang tahu. Nah, ini antara lain. Saya kira itu, dan nanti dampaknya terhadap kita sebagai kader, kita ini akan semangat amar makruf nahi munkar. Membela kebenaran, memberantas kebatilan semampune. Ya, maka ini teman-teman pemuda ini sing jelas ya, sing jelas sikapnya. Jangan sampai kita ini tidak punya sikap yang jelas dalam kapasitas konteks bertauhid. Kalau dalam berpolitik itu ijtihad ya, ijtihad. Itu nanti memasuki ruang ijtihad, boleh kita diskusikan. Tapi kita konteksnya tauhid saja dulu. Saya kira itu, terima kasih. Dan untuk selanjutnya saya serahkan Mas An, mau dirampungin monggo, mau diterusin monggo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Bu.